بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اقدة من لساني يفقه قولي اللهم امين. معاشر المسلمين Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah santan menika Allah Subhanahu wa taala tasih maringi gesang kesehatan ugi nikmat istiqomah kalian hidayah sehingga santan menika kita sakit makempal wonten musalla Abdurrahman bin Auf menika dalam rangka ngrantos waktu buka Puasa dan juga kajian, pengawasan, dan alhamdulillah, niki sampun hari 9 apa 10 sepele, 10 sepele, alhamdulillah kita Alhamdulillah kita siam sepele, sepele, Gih muki muki Allah Subhanahu Wa Taala nampi siam kalian kiam kula panjenengan setanten. Masal muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. <tuh> Insya Allah kesempatan menikah kita akan membahas satu pembahasan yang mana pembahasan niki kita ngambil utawi kita pendet saking Nopo nah, yang kang tulis kalian Imam Al Ghazali. Imam Ghazali, insya Allah, sampun masyur, ya. kitab beliau sudah terkenal. Yang paling terkenal nopo nah, kitab Ihya Ulumuddin terkenal. Imam Ghazali, rahimahullah taala. Niku nggak ada kitab, nama ini pun kitab Asrarus Saum, rahasia rahasia puasa, rahasia rahasia puasa. Wonten kitab menika Imam Ghazali membahas masalah puasa dari sisi fikih dan dari sisi tazkiyatun nafs atau dari sisi kesucian hati. Jadi beliau membahas tentang masalah apa namanya? masalah apa saja pembatal puasa, nopo mawon sunah-sunah siam, mawon hal-hal e, yang diharamkan, dimakruhkan saat puasa kemudian beliau juga membahas tambahan-tambahan yang berhubungan dengan hal-hal hati atau hal-hal yang sifatnya menyucikan jiwa seorang muslim karena Imam Ghazali juga termasuk terkenal ulama yang punya konsen terhadap tazkiyatun nafs atau dalam bahasa lain biasa disebut tasawuf. Hal-hal yang berhubungan dengan hati. Insya Allah bahasan kita santan muniko, bahas masalah beberapa rahasia-rahasia dalam puasa. Engkang dipun tulis kalian Imam Al Ghazali rahimahullah taala. Maka Imam Al Ghazali rahimahullah taala, konten kitab asrarus Asra saum, ngadai pembahasan utawi ngadai bab asraru sawmi wa syurutihi wa syurutuhu al-batinah rahasia 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 puasa dan syarat-syarat yang sifatnya rohani faqala al-imam al-ghazali rahimahullahu rahmatan wasiah ngantikan imam al-ghazali rahimahullah ta'ala Ya alam ngerti nono anna saum setuhuni poso, iku salah satu dua ini telung derajat. Imam Al Ghazali menyampaikan puasa niku nggak ada tiga tingkatan. Yang pertama saumul umumi siami pun tiang umum dalam artian puasanya setiap muslim pasti mampu melakukan setiap muslim pasti mampu melakukan. Wa saumul khususi lan saum khusus, poso khusus. Wa saumu khususil khusus, lan poso khususi khusus. Jadi ada tingga, tingkatan. Yang pertama adalah saumul umum. Puasa sifatnya umum. Yaitu apa? Hampir setiap orang atau mungkin setiap muslim yang melaksanakan puasa pasti akan menjalankan ini. Kemudian kedua adalah tingkatan berikutnya yaitu saumul khusus. Puasa khusus. Berarti di atasnya tingkat umum. Di mana saumul khusus ini semakin sedikit orang yang mampu melakukannya. Semakin sedikit orang yang mampu melakukannya yang paling atas sendiri adalah saumu khususil khusus niku tiang-tiang di atas khusus VVIP kalau saum al khusus tadi VIP kalau saum khususil khusus VVIP double V kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan amma saumul umumi Ana pun puasa puasa umum fahuwa maka utawi saum al umum iku kaful batni nahan weteng wal farji lan kemaluan an qada isyahwati saking lakoni syahwat kama sabako kaya dene berlalu tafsiluhu penjelasan nih. Beliau menjelaskan, adapun puasa yang sifatnya umum itu adalah ketika seseorang itu menahan perut dan juga farjinya, kemaluannya dari syahwat. Dalam artian, puasa umum itu adalah puasanya orang yang tidak melakukan pembatal puasa secara fakih Terus tiang puas, tiang som, tiang siam, Kemudian tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak muntah secara sengaja, ya. Dan yang semisalnya yang pembatal pembatal puasa, nah, niki terus Imam Al Ghazali, niku masuk saumul umum, puasa yang semua orang pasti melakukannya. Nih, setiap orang pasti nopo ngelampai poso model niki. Nah, Amar mustahil kalau misalkan tiang niku siam kok ngelakoni pembatal puasa berarti buatan siam. Wa amma saumul khusus lan onopun poso khusus fahuwa maka utawi saumul khusus iku kafus sam'i. Nahan pendengaran wal basari lan penglihatan walisan lan lisan wal yadi lantangan tangan warijli lansikel wasairil jawarihi lans anggota badan anil athami saking lampai perkoro maksiat Tingkatan yang kedua tadi yang disebutkan kalian Imam Al-Ghazali niku saumul khusus posone wong-wong khusus Kenapa kok disebut saumul khusus? Kenapa kok ada catatan khusus? Okay. Karena tidak semua orang mampu melaksanakannya. Yeah. tidak semua orang mampu melaksanakannya. Tapi Imam Al Ghazali mengatakan saumul khusus niku ketika seseorang ketika berpuasa bukan hanya tidak melakukan pembatal puasa. Datas poso tiang khusus ini, Niku bukan cuma poso yang penting gak batal, Tapi juga kafu kafusamai. Ketika dia puasa, dia berusaha menjaga pendengarannya dari mendengarkan maksiat. Walbasori menjaga pandangannya dari pandangan maksiat dosa walisani menjaga lisannya dari ucapan-ucapan maksiat atau dosa Wal-yadi, dan tangan menjaga tangannya dari melakukan hal-hal dosa jeli dan menjaga kaki dari melakukan hal-hal dosa wasa iril jawarih dan seluruh anggota tubuhnya dijaga dari melakukan dosa Niki terus Imam Al Ghazali saumul khusus, poso wong khusus. Karena cukup sulit, cukup sulit. Ketika berpuasa bukan hanya menjaga supaya mboten batal, tapi juga menjaga bagaimana supaya tidak melakukan maksiat. Niku sulit sekali, sulit, sulit sekali. Makanya di sini masuk derajat yang kedua, somul khusus. Dan ini maksiat-maksiat yang sifatnya zahir, yang sifatnya terlihat. Ya, misalkan mata memandang sesuatu yang dosa. Ini sifatnya terlihat. Dosa-dosa yang terlihat. Tangan mengambil barang orang lain. Pendengaran mendengarkan hal-hal yang diharamkan Allah. Lisan mengucapkan kata-kata yang haram yang tidak diperbolehkan nonton syariat kaki melangkah ke tempat-tempat maksiat nah ketika orang berpuasa tapi sudah naik derajatnya levelnya apa? sudah naik maka dia berusaha menjaga tubuhnya ini ketika berpuasa kemudian yang ketiga Wow, Imam Al-Ghazali menyebutkan tingkatan ini kan tiga yang pertama somul umum, gini okay. ku posoni tiang umum semua orang kuasa kemudian somul khusus posoni yang khusus yang ketiga kalau amas Saulul khusus sil khusus ono onopun posoni khusus wong wong kang khusus fasaulul kalbi moko posoniati anil himamid daniyati saking keinginan-keinginan kang Allah wal afkari dunyawiyati lan pikiran-pikiran kang sifatin dunya wa kafulan jogo amma si saking sekabehane barang selainipun Allah Subhanahu wa taala bil kulliyati kelawan sekabehane Derajat yang ketiga yang disebutkan kalian Imam Al Ghazali dia menikah shom khususil khusus puasa yang khusus bagi orang-orang yang khusus tingkatan yang paling sulit. Nampot tingkatan yang paling sulit niku faso sing poso boten cuma bagaimana tidak batal sing poso boten cuma tangan, lisan, penglihatan, tapi hatinya juga ikut berpuasa. Hatinya ikut ber berpuasa. Okay. Fasau mulkolbi maka puasanya hati anil himamid daniyah dari keinginan-keinginan buruk, dari keinginan-keinginan yang sifatnya rendah. Maka ketika berpuasa jangan sampai terbesit dalam hati ada keinginan-keinginan buruk. Wal duniawiyah dan pikiran-pikiran yang sifatnya dunia. Gini, paling angel nih. Ya. Wakafuhu amma siwallahi azza wa bil kuliah dan menahan hatinya untuk tidak berfikir tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu yang paling sulit. Kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan Wayah Sulul fitru Wayah sulu, lan ono al fitru buko, fi hadza ing dalam poso iki mang bil fikri kelawan mikirake fi ma siwallahi ing dalam perkara-perkara kang selainipun Allah Azza wa wal -akhiri lantino akhir. Dan kalau puasa tingkatan ketiga tadi kata Imam Ghazali, itu dia sudah dianggap berbuka kalau hatinya sudah mulai ada kebergantungan terhadap dunia. Hatinya sudah mulai ada kebergantungan apa terhadap Dunia, dalam artian, dunia ini seolah-olah jadi tujuan akhir. Maka, kalau sudah ada pemikiran seperti itu, di mana kalau misalkan dia tidak mendapatkannya, dia akan sangat-sangat bersedih. Kalau dia mendapatkannya, dia sangat-sangat gembira dan bangga dengan dirinya. Maka ini dianggap sudah berbuka dari tingkatan puasa yang ketiga tadi. Sudah tidak termasuk som khususil khusus. Dan ini sangat-sangat sulit, berat. Kita selama hidup di dunia, pasti kita akan dihadapkan dengan perkara-perkara dunia. Pasti akan dihadapkan dengan perkara-perkara dunia. Tapi bagaimana supaya dunia ini tidak diletakkan di hati kita? Ini kan angel, ngatur angel. Makanya, eh, uh, para salaf niku salah satu eh, uh, dawai pun yang terkenal ya, ma'alas an asyad ya, Saya tidak pernah ngatur sesuatu yang paling jelimet, ruwet, kangelan, melebihi ngatur masalah A, hati masalah nih niat itu sangat-sangat sulit sekali mungkin kita bisa mengatakan ya kita harus dunia ini harus ada di tangan saja jangan ada di hati mungkin semua orang untuk ucapan bisa bahkan yang berbicara di sini pun mungkin bisa kalau berbi berbicara tapi prakteknya dereng mesti sah karena sangat-sangat sulit Nah itu kalau orang sudah mampu ketika berpuasa dia juga memikirkan atau tidak mengikirkan kecuali memikirkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir wani urip niku tujuane iso sukses wonten yaumil yaumil kiamah itu sulit sekali nih ketika kita di dunia ada cita-cita ada kepinginan sing ke kedados pasti ada rasa sedih kecewa campur rotok mangkel campur rotok mangkel kok isok kayak ngunu ya. maka ini adalah hal-hal yang tidaknya kita jauhi supaya apa kualitas puasa kita meningkat Oke. kualitas puasa kita kita meningkat, maka di sini apa yang disampaikan kalian, Imam Al-Ghazali Rahimullah Ta'ala, puasa yang tingkatan ketiga nih, yaitu memuasakan hatinya dari memikirkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memikirkan dalam masalah dunia illa dunya turadulid din ya. kecuali dunia yang diinginkan untuk agama fa inna maka sesungguhnya hal tersebut min zadil akhirati termasuk bekal menuju akhirat wa laisa minat dunia dan bukan bagian dari dunia ya. maka ini Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Tasih melanjutkan penjelasan bagaimana dianggap berbuka orang yang berpuasa hatinya, yaitu ketika hatinya sudah memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi, terlalu memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi, hatinya terlalu bergantung kepada dunia. Ya. Kecuali tadi Imam Al Ghazali menyampaikan ilah dunia turah dulidin. din. Okay kang lidini maring agomo. Kecuali dia memikirkan dunia atau bukan memikirkan dunia, dia mencari dunia tapi dengan tujuan agama. Mencari dunia tapi pikirannya adalah tujuan apa? Agama. Ya, bagaimana misalkan dia bekerja? Tapi dalam hatinya dia meniatkan ketika kerja, kemudian mendapatkan upah, mendapatkan hasil, mendapatkan harta, bagaimana caranya ini nanti bisa digunakan untuk sotakoh. Saget damel bayar zakat, saget damel nafkah kepada keluarga. Kecuali pikiran-pikiran semacam ini, maka ini termasuk hal-hal yang sifatnya duniawi tapi tujuannya akhirat. Yeah. Baik, kemudian Al Imam Al Ghazali taala sedikit memberikan perincian. Okay. Mari Maringi sedikit apa? No? perincian. Saumul khusus was salihin. Utawi niki niku penjelasan tentang saumul khusus. Puasa yang khusus was salihin lan puasa tiang-tiang soleh. Kalau amma saumul khususi khususi lan anapun wong kang khusus wa huwa saumus Lan utawi khusus iku saume wong kang saleh. Fa maka utawi saumul khusus iku kaful jawarih anil azam nahan anggota tubuh saking ngelakoni dosa so muhu bisit umurin lanjang kepe somul khusus iku kelawan enam Maka di sini beliau sedikit memperinci tentang bagaimana kita ketika berpuasa bukan hanya memikirkan sing penting nampak botol batal, tapi juga memikirkan bagaimana anggota tubuh kita juga ikut berpuasa. Yang pertama, Okay. Nomor setunggal, Saumul Basor. Puasanya penglihatan. Puasa penglihatan. Maka bagaimana puasa penglihatan? Ikugoddul Basori. Nunduake penglihatan. Wakafuhulan ngelahan penglihatan. Anil ittisa'i. Saking luasake fin nadhri ing dalem ningali ila kulli maring perkara kang mayadzummu utawa mayudzammu kang ten cela wa yukrahul benci. puasanya penglihatan itu ketika seseorang bisa untuk menahan penglihatannya dari setiap perkara yang dibenci dan juga dicela oleh syariat. Dalam artian dari perkara-perkara yang diharamkan. Dan di sini beliau menyebutkan anil ittisa. Terlalu berlebih-lebihan. Terlalu napa? Berlebih-lebihan dalam melihat hal yang dicela oleh syariat. Kenapa demikian? Ya, karena ketika kita hidup kita pasti akan melihat hal-hal yang mungkin itu sebenarnya tidak patut untuk kita lihat. Tapi bukan berarti ketika sekali melihat itu, kemudian kita lanjutkan. Nah, nih sampun ngelanjutakan ketika sudah melihat sekilas kemudian dilanjutkan, oke, Berliwat misalkan, kemudian dituti, diwasno. Nah, ini sudah mulai, niki buko motoni motone pun buka disian ya. maka penglihatannya sudah berbuka sebelum mulutnya ya. maka hendaknya seseorang ketika berpuasa juga ikut berpuasa pandangannya ya. wa ilalan maring kulima saben perkoro kang gilu nyibu ake alkol baati Wayulhi lan malingake opo kulluma saking mengingat Allah Azza wa Dan juga berpuasanya penglihatan itu ketika dia mampu menahan penglihatannya dari perkara-perkara yang melalaikan hati dari berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika berpuasa, ya, diupayakan untuk mengurangi melihat sosial media eh, apa namanya media sosial ya, eh, sosial media ya, mungkin nih bapak-bapak insya Allah buatan gadang ya ini biasanya muda-muda yang -muda, termasuk yang ngomong ini juga harus diingatkan hatinya dirinya ya melihat Facebook nih ya, melihat Instagram Twitter nomor-nomor mau mau, mau, ya. melihat tiktok waduh ini Masya Allah itu di dalamnya sudah banyak keburukan ya. Maka ketika berpuasa diupayakan Jangan terlalu banyak untuk melihat hal, -hal tersebut Melihat kalau dibutuhkan saja ya. Mungkin yang sering dibuka apa no? sih? Bapak-bapak paling gini no? WA ya. Yeah. WA, WA karena mungkin bisnis atau apa urusan apa no? ya, Maka tidak masalah kalau WA Tapi kalau mungkin kalau masuk Facebook, Instagram itu itu kan tidak ada orang masuk situ kan tujuannya cuma ngelihat berita orang masuk Facebook ya okay, ningali Facebook ningali Instagram ningali Twitter niku yang beriku buat nenten tujuan selain melihat berita saja maka diupayakan ya ketika berpuasa kita juga menahan penglihatan kita dari melihat hal-hal yang ya mungkin menghabiskan waktu luang kita Ya. Lebih afdol kalau misalkan digunakan untuk membaca Al-Quran, ya, atau digunakan untuk hal-hal e, yang bermanfaat, hal-hal yang positif yang lainnya daripada cuma melihat-lihat, ya, yang mungkin tidak akan membawa maslahat untuk kita. Nih. Dalam satu riwayat, ya, meskipun hadisnya ini beberapa ulama menghukumi dengan hadis yang taif, ya disebutkan an sahmun masmumun min sihami iblis penglihatan itu diumpamakan kalian Nabi SAW seperti panah yang beracun dari panah-panah iblis ya. penglihatan itu adalah panah ya. ketika melihat kepada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala maka penglihatan kita itu akan menjadi racun bagi kita ya akan menjadi racun bagi bagi kita. Makanya pepatah mengatakan apa? Dari mata turun ke hati. Efeknya itu masya Allah. Bahkan dalam riwayat disebutkan Imam Syafi'i kehilangan seperempat dari hafalannya karena melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sengaja. tanpa tanpa sengaja. Baik, muslimin, jamal rahimani, warahmatullah itu adalah puasanya hati okay. puasanya hati ngantas jam bintang lagi kira-kira 40 40 buatan pun maghrib ya cepat-cepat rin ya jam bintang kurang 20 menit ngantin guys okay. Kemudian Selanjutnya, yang kedua, saumul lisan. gih menikos, saum, saumnya lisan, puasanya lisan. Ketika berpuasa, pandangannya sudah mampu berpuasa, maka berikutnya anggota tubuh yang cukup sering melakukan dosa adalah lisan, lidah. Ya. Dalam artian adalah menjaga ucapan. Menjaga apa? ucapan. Fakola saumulisan utawi posoni lisan iku hifdul lisan lisan anil hadiyani saking ucapan-ucapan kang ora manfaat wal kadhibilan dusta wal ghibatilan ghibah wan namimah lan ngadu-adu wal lan ucapan olo wal jafai lan ucapan kasar wal khusumati lan tukar padu wal ilan debat wa ilzamuhu lan makso lisan as suku ing meneng maka yang disebutkan kalian Imam Al-Ghazali itu adalah puasa lisan yang kedua lisannya disuruh puasa bagaimana puasa lisan? beliau menyampaikan hifdu lisan anil hadiyan menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Wal dan menjaga lisan dari ucapan-ucapan dusta, berbohong. Wal ghibah dan ghibah. Ghibah bahasa Jawa apa? Ngrasani. Nggih. Yeah. Dijaga lisannya. Wan namimah mengadu domba. Iya. Yeah wal dan ucapan-ucapan kotor wal jafak dan ucapan-ucapan kasar wal khusumah wal dan pertengkaran dan juga perdebatan diupayakan ketika berpuasa menjaga lisan dari hal semacam ini dari halal yang sifatnya dosa ataupun halal yang sifatnya tidak layak untuk dilakukan seorang muslim ya. Makanya Imam Al Ghazali melanjutkan wa sukut dan berusaha menjaga lisan untuk tetap diam. Oke. Ini sekiranya ketika berucap itu akan keluar kata-kata yang kurang bagus atau tidak bermanfaat, lebih utama diam. Nah, di sini berlaku diam adalah mas. Dia membawa manfaat. Dia membawa apa? Manfaat wa syugluhu bi zikrillahi subhanahu wa syugluhu lan nyipu ake lisan bi zikrillahi kelawan zikir maring Allah subhanahu wa ta'ala wa tilawatil qur'ani lan moco qur'an fahadha sawmul lisan fahadha moka utawi iki iku sawmul lisan posoni lisan dan lisan dilatih untuk zikir untuk membaca Quran nah ini puasanya lisan Ya, ini puasanya puasanya lisan. Ya. Bahkan dalam hadis, nggih, okay, hadis yang sahih, nggih. Okay, disebutkan kalau Imam Al-Ghazali rahimallahu taala wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam innamastuhuni as-saumu pasaiku junnatun tameng perisai Fa idza ma kana likanika ana sapa ahadukum salah sujining sira kabeh iku so iman poso fala yarfath moko aja ngucapake ucapan ala walay jahan aja nglakoni tindakan jahal tindakan bodho wa inimruun lan nalikane salah sujining wong iku qatalahu merangi wong kang poso au mahu utawa ngice wong kang poso fal yakul moko becik ngomong soko soim ini soim utawi ingsun iku soim poso ini soim utawi ingsun iku poso Nabi SAW menyampaikan puasa itu tameng puasa itu perisai maka kalau salah satu dari kalian berpuasa maka jangan dia melakukan arrafath Arrofath itu adalah ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan di depan umum, di hadapan orang, apalagi dia adalah seorang mus, muslim. Ya. Maka hendaknya dijaga dari hal semacam ini. Walaya jahal dan jangan dia berlaku bodoh. Berlaku bodoh maksud pun niku adalah melakukan hal-hal yang tidak membawa manfaat untuk dunia maupun akhirat melakukan halal yang sia-sia. Dan disebutkan di sini kalau ada orang yang mencelanya, kalau ada orang yang berusaha memeranginya, ya atau mengganggunya, maka hendaknya dia mengatakan saya berpuasa, saya berpuasa. Para ulama ketika nafsiri hadis menikah, falyakul ini soem, maka hendaknya kalau ada orang yang mengganggunya, dia mengatakan dia berpuasa, mereka mengatakan kalau misalkan tidak dikhawatirkan dirinya riak, maka boleh diucapkan dengan nisan. Ya, aku poso, aku poso. Gitu. Tapi kalau misalkan khawatir ada perasaan riak, maka kalimat ini diucapkan dalam hati untuk mengingatkan hatinya ngedem ngedem dewi supaya tidak terpancing amarah supaya tidak terpancing amarah maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagi orang yang berpuasa bukan hanya memikirkan supaya puasanya tidak batal bagaimana bukan hanya itu tapi juga ngajarakan bagaimana kualitas puasanya ini benar-benar bagus ya bahkan ucapannya dijaga Masyaallah muslimin jamaah rahimani Kemudian yang ketiga Qala sawmu sam'i puasa pendengarannya. Kala saum utawi posoni pendengaran. Iku kafusami nahan pendengaran anil isra'i. Saking rungo ila kulli makruhin maring saben perkara kang den benci. Lianna krono kullama saben perkara kang haruma haram kauluhu apa ngucapake iku haruma haram al isghau apa ngrungokake ilahi maring perkara iku Imam Al-Ghazali menyampaikan puasa pendengaran adalah menahan pendengarannya dari mendengarkan setiap hal yang dibenci maksudnya setiap hal yang dibenci oleh syariat dan di sini Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau memberikan satu rumus. Memberikan apa? Satu, satu rumus. Mungkin kita akan bingung loh. Mendengarkan sesuatu yang dibenci. Nah sesuatu yang dibenci untuk didengarkan oleh syariat ini kenapa? Imam Al-Ghazali mengatakan. Kullu ma au kullu ma haruma qawluhu, harumal ilaihi. Setiap hal yang diharamkan untuk diucapkan maka mendengarkannya pun haram sengaja al isro niki imam Ghazali menggunakan lafadz atau menggunakan kata isro isro niku ten bahasa arab mendengarkan dengan seksama diperhatikan sengojo nabasa se? sengojo ayah maka hendaknya ketika berpuasa jangan sampai kita mendengarkan atau sengaja mendengarkan hal-hal yang sifatnya dosa. Ya, yeah. kalau bisa ditahan ketika berpuasa bulan Ramadan nggih. Yeah. Mboten melihat gosip-gosip ten televisi. Ya, yeah. ditahan mungkin nggih. Yeah. Kalau punya TV di rumah ya mungkin digantilah. Delok buka wah. Gosip artis iki selingkuh nah, itu sudah sudah apa namanya niki buka pendengarannya saya buka berbuka puasa duluan ya atau mendengarkan secara sengaja kepada orang-orang yang ribah yang ada di situ ya atau mendengarkan secara sengaja orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang buruk secara sengaja kita dengarkan ya tapi kalau misalkan pas lewat ya kemudian terdengar sepintas ya, maka insya Allah ini ya, masih dimaafkan tapi ini pun kok enak lunggu ngrungok no, ah, ini sudah mulai dan ya, jadi dihindari halal semacam semacam ini ya walidhalika dan oleh karena itu sallallahu azza wa bainal mustami'i wa ya oleh karenanya wonten Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu menyamakan kedudukan antara orang-orang yang mereka mendengarkan kalimat dusta dan orang-orang yang memakan dengan lisannya harta-harta yang batil. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an semauna lil kadzibi. Sam'una padha mirengake lil marang ucapan dusta. Agaluna podo makan, podo mangan lisuhti maring barang kang haram. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyandingkan dosa pendengaran dengan dosa lisan. Ya. Maka ketika berpuasa hendaknya kita juga menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang diharamkan kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, shaumu baqiyatil jawarih. Puasa anggota tubuh yang lainnya. Yang disebutkan secara khusus wau, wow, pertama penglihatan, kedua eh, apa namanya? lisan, kemudian yang ketiga adalah pendengaran. Ya, karena tiga hal ini yang memang ada dosa-dosa yang khusus yang terjadi kepadanya. Kalau penglihatan ya jelas melihat satu hal yang diharamkan Allah. Kalau lisan mengucapkan hal yang diharamkan Allah. Pendengaran mendengarkan hal yang diharamkan Allah. Nah, sekarang untuk anggota tubuh yang lainnya. Qolaso mumbakiyatil jawarihi utawi posone anggota tubuh. kafu bakiyatil jawarih nahan sekabehane anggota tubuh anil azami. saking piro pira dosa minal yadi bayani saking tangan warijili lan sikil anil makarihi saking pira-pira perkara kang Allah. Wakaful batani, lan joko. weteng anis subhati saking mangan barang-barang kang subhat waktal iftori ing dalem waktu buka Imam Al-Ghazali menyampaikan puasa anggota tubuh yang lainnya yaitu tangan, kaki. Itu menjaga tangan dan kakinya dari melakukan hal-hal yang dibenci oleh syariat. Tangannya tidak melakukan kezaliman, Kakinya tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Ya. Tapi sebaliknya, kakinya dilangkahkan wonten masjid, wonten eh uh, nyambut damel, ya untuk niatan mencari nafkah bagi keluarga ini bagus. Jangan sampai apa namanya kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Tangannya juga seperti itu. Dijaga supaya tidak apa? orang-orang lain. Termasuk juga menahan diri ya, menjaga perut untuk tidak memakan barang-barang yang sifatnya apa? syubhat. Syubhat niku napa? Syubhat niku tasik abu-abu niki halal nopo haram niku subhat ya. maka seorang muslim memiliki sifat warok warok niku menjaga diri dari hal-hal yang sifatnya subhat ragu ya ada satu makanan ada satu minuman ya ini kira-kira halal dimakan atau tidak ya kira-kira halal diminum atau atau tidak. Thummal al iftaru alal haram. Kemudian berbuka dengan hal-hal yang haram. Berbuka dengan makan haram. Na ya. Nah ini adalah puasa bagi anggota tubuh yang yang lainnya. Kemudian yang terakhir Imam Al Ghazali memberikan perumpamaan. fa hada so ini. Maka utawi permisalane wong kang poso iki Misalu iku permisalani man wong kang ya beni bangun kosron istana. Wayah dimulan ngancurake misron kuto. Dia berusaha membangun istana, tapi dampaknya dia menghancurkan satu kota. Fa'in nato ama mokos tuhuni panganan alhalalakang halal. In nama Setuhuni atau amul halal iku ya durru efek bahaya bikas rotihi kelawan akei labinauihi ora kelawan jenise fasau mumoko utawi som iku litakli lihi krono gawe titik ing panganan kang halal maka di sini Imam Al ghazali menyampaikan karena makanan halal itu itu bisa menjadi berbahaya bukan karena halalnya karena nggak mungkin makanan halal berbahaya makanan halal menjadi bahaya bukan karena halalnya tapi ketika dikonsumsi secara berlebihan ya, secara ber, berlebihan. makanya eh, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nanti dawuh ya. Cukup bagi orang yang makan itu adalah lukaimatun nasulbah. Yaitu suapan yang cukup untuk bisa menegakkan tulang punggungnya. Makanan yang memang cukup cukupan, tidak berlebihan. Mungkin buko, pun telah sak piring, kemudian embuh kolok, embuh eskarpis sembarang kalir, tapi secukupnya, Nah, tapi secu, secukupnya. Karena tadi makanan halal niku, ya diumpamakan kali Imam Beliau melanjutkan, watarikul istiqtar minat dawai khawfan min dorarihi ida adala ila tanawulis sam kana safihan. Ya. Dan orang ya yang meninggalkan obat, ya meninggalkan obat karena takut obatnya berbahaya. Tapi sebaliknya dia malah mengkonsumsi mengkonsumsi racun. Maka ini adalah perbuatan orang yang buruk. Dalam artian gini. Ya itu tadi kalau makanan halal. Nah, bagaimana dengan makanan haram? Makanan haram itu jelas malah lebih buruk lagi. Diumpamakan kalian Imam Al-Ghazali, kalau orang ketika berbuka memakan dari hasil yang haram, hasil mencuri, hasil merampok, naudzubillah. Maka ini seolah-olah dia berlali karena takut kalau minum obat itu kebanyakan obat bisa overdosis tapi yang diminum malah racun ya. takut kalau makan makan halal itu ya dia nanti apa namanya uh, berlebihan dan sebagainya dia malah mencari sesuatu yang haram yang haram itu sifatnya seperti apa racun maka ini adalah tindakan yang buruk ya. maka masya muslimin jamarahimani warahimukumullah intinya adalah ketika ketika kita berpuasa hendaknya kita juga berpuasa bukan hanya memikirkan bagaimana puasanya tidak batal tapi juga memikirkan bagaimana puasa ini benar-benar memberikan makna memberikan kualitas sehingga ketika kita berpuasa kita juga berusaha untuk menjauhi, menjauhi maksiat menjauhi dosa semaksimal mungkin sehingga apa yang disampaikan nopo yang dipun dawakan kalian Allah Subhanahu wa taala wonten ayat la anakum tatakun itu bisa teralisasikan ketika kita berada di bulan Ramadan. Nih, mungkin demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Mugi-mugi kang gede menika saged maringi faedah dumateng kula majelis sedaya. Kita akhiri wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup uh, dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru ta'awun alhamdulillahi rabbil alamin wallahu ta'ala alam thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh